Ini udah mulai belum sih? Oke. Apakah? Udah belum? Tunggu. Oke. Sudah ada yang mulai menghitung. Ayo, selamat malam. Malam, sore. Sore. Sore menuju malam. Sore menuju malam. Halo. Sore menuju malam. Oh my god, komennya tuh baca dong. Jadi setelah ini cuma ke bapak 1, 2, 3 ketiga mungkin. Keempat. Setelah showroom keempat, akhirnya komen-komennya terbaca dengan jelas dan tidak ada aneh-anehan lagi. Deg-degan. Yuk. Itu cuma bintang-bintang. Ih, kangen bintang-bintangnya deh. Udah lama tidak lihat bintang-bintang. Yuk. Asyik udah bisa ngeliat. Bisa ngeliat, dari kemarin juga bisa kok. Ih, ada Masya. Masya, yo Masya. Masya beneran bukan sih ini? Masya beneran kan? Halo Nabi. Kok halo Masya. Kalian pada makan. Makan apa ya jam segini? Makan sore. Makan siang. Makan malam mungkin yang mau tidur duluan. Ada Pul juga, Nap. Halo Pul. Dede. Halo Dede. Makan siang udah bagus, Bos. Makan nanggung. Bener-bener. Makan jam segini, makan sore sih. Tapi emang orang-orang tuh rata-rata makan sore gak sih? Makan siang. Sore. Lebih sering makan siang, makan malam gak sih? Oke. Mulai lihat avatarnya. Ih, lucu banget. Ada otot. Ada otot? Hah? Ada yang berotot. Kepencet. Oke. Ih, Masya di depan hebat banget, Masya. Ada notif dari Masya. Oke. Mau lihat avatarnya dulu. Iya, ada bebek. Kuek. Nabila, aku kangen. Halo, aku Nabila. Hei, canda, aku juga kangen. Ini bener kan atau gini? Atau gini? Atau bener? Ya udah itulah. Pokoknya yang love itu, yang love ala-ala jempol. Wah. Ada apa ya ini namanya? Oh ya, boneka salju. Ih, ada yang pada loncat-loncat. Ih, kangen showroom deh. Kapan ya terakhir showroom? Lupa. Udah lama banget. Kapan ya? Bulan lalu kayaknya. Oke, aku mau lihat dulu. Ada kucing. Oh, kucing. Ada apa lagi, Kak? Ih, kayak anime-anime gitu, lucu deh. Hebat banget. Ini tuh custom atau emang disediain gitu atau? Bulan lalu iya, maaf. Aku bakal mungkin lebih sering showroom lagi. Iya, niat, baru niat. Aduh, pakai kacamata ya dong. Ada yang sedang pakai kacamata juga kah? Ayo kakak-kakak nontonnya pakai kacamata ya, biar melihatnya 1080p. Ih, ada Daruma. Ada Daruma. Ih, banyak banget. BTW aku pakai gantungan kunci. Apa sih yang pokoknya kayak bisa bunyi-bunyi gitu buat di HP kan. Dan itu tuh gambarnya kayak Daruma gitu. Enggak kelihatan sih. HP-nya kan lagi dipakai. Oke. Tadi ini dari Kak Tomat. Wah, banyak sekali Darumanya. Daruma. Ini banyak banget. Tapi kalau di internet tuh gak kelihatan ya.
Padahal di sini banyak, tapi kalau misalnya yang di podiumnya tuh kelihatannya kayak bintang-bintangnya. Gantungan HP dong kalau buat HP. Iya sih, bener juga sih. Bener sih, nggak salah sih. Ho, ada, kita lihat apa lagi, ada bebek. Ini ada binatang apa ini? Udang. Udang kah? Atau kepiting? Udang sama kepiting? Oh, beda. Ada beruang. Selamat nih, suka kepencet-pencet. Ada kodok. Wow. Sapa aku dong, Nabila, lo kan Azmi. Yo, ayo. Aku juga mau ngewawain. Ayo dong, ayo. Ayo, siapa yang mau kodok? Sudah lama tidak showroom ya. Agak deg-degan. Ayo kita lihat-lihat. Aku masih mau lihat-lihat avatar yang lucu-lucu. Ada kucing. Ada kucing pelangi. Nyanket kah? Nyanket. Mungkin. Masya hebat banget masih di sini. Ada Puel juga. Halo Puel, halo Masya. Kalian baik banget sih mau menonton show aku yang seperti ini. Tapi Sinta mana di rumahnya? Masa di rumah, Wak? Boneka salju. Banyak ya boneka salju. Ini di pojokan kayak berbaris. Berbaris gitu orang-orang. Lucu banget kayak lagi paskibra. Notice me senpai. Halo Kak Felix. Mana nih si Sinta? Sinta di rumahnya, Sya. Oke. Salam dari West Bank Palestine. Wow. Salam balik. Iya, benar kan ya? Aku mau lihat. Ada bunga matahari. Ih, himawari. Ada kelinci kuning. Oh, lucu-lucu. Oh, ada Puel juga. Halo Puel. Woi. Ada takoyaki. Wow. Tako. Ada ikan. Oke, kalau gitu sekarang aku mau nyebut dengan nama. Tapi avatar itu lucu-lucu banget ya. Gak cuman biasa aja gitu. Kalau di showroom tuh lucu-lucu. Terus aku tuh kadang ada beberapa hafal dari kalian loh avatarnya. Iya, ada apa itu namanya? Iya itu. Iya, yang di atas lucu-lucu deh. Halo kamu Dama. Halo, siapa lagi? Aduh, ini tuh di komen di scroll ke atas kan ya? Oke. Dulu tuh aku waktu pertama kali pakai showroom tuh scrollnya tuh aku scroll, komennya aku scroll ke bawah terus nggak habis-habis. Maklum ya gaptek. Aku jadi hantu Nabi Lala. Hantunya kok lucu. Apa aku buaya tapi aku nggak buaya? Perlu dipertanyakan. Aku mau nyebutin dong di sini ada siapa. Ada 268 orang. Halo 268 orang pada sore hari ini. Sore menjelang malam. Yo. Salam kenal Nabila. Salam kenal. Yo. Aku mau lihat iniannya. Iya ada taku. Ada Daruma. Daruma lagi. Daruma tuh bulat. Aku gak bayang makanya aku jadi hantu aja. Jangan-jangan hantu buaya. Hati-hati tukang roti. Enggak dong, tadi tukang rotinya tuh udah lewat pas kita jam 5-an. Hebat banget. Kangen Nabi lah, aku juga. Aku mau apa ya?
mau lihat kata-katanya dulu deh. Jadi sebenarnya hari ini jadi aku mau nge-translate lagu Shitsuren Arigato ke versi Indonesia. Jadi ke versi, bukan versi JKT, versi Indonesia. Tapi aku mau lihat-lihat dulu ah, udah lama nggak showroom. All life nyotokin jatuh tukang roti yang lewat. Enggak. Tapi kemarin tuh sekitar kemarin banget. Kemarin kan ya. Itu tuh dia tuh lewat sebelum video call. Gue kaget. Nabila apa Nabila? Sebenarnya sih nama aslinya mah Nabila, cuman biar panggilan akrab aja sih, jadi panggil Nabila aja. Soalnya aku juga nyebut nama aku sendiri kan Nabila, tapi aku cadel, jadi ya ujung-ujungnya Nabila juga. Nabila Jiko dong, suka denger LOV-nya. Oke, aku mau mempersiapkan mental. Soalnya aku tuh kalau denger Jiko ku sering LOVE peng anata no hato ni dokidoki shitai na. Konbanwa, Nabila desu. Aku tuh suka cringe mendengar Jikoku sendiri. Oh, ntar dulu, kakiku kesemutan, sebentar. Bang. Tapi masih kedengaran R-nya kok, yeay. Kok kamu gemes? Ah, makasih. Tapi aku Nabila. Ih, ada apa sih ini namanya binatang ini? Tadi aku lupa. Bukan. Apa ya? Tanuki. Bukan. Ada binatang itulah pokoknya. Sekarang sudah. Tadi aku mau ngapain ya? Oh ya, mau lihat ini. Ada kodok. Kilo. Ada apa lagi kah? Oke, aku mau nyebutin. Nyebutin yang ada di podium dulu. Tunggu, kayak aku tahu kemarin aku ngelihat, aku bisa ngelihat listnya, tapi aku lupa di mana. Bentar. Ini bukan. Oh, ini dia. Oke, jadi aku mau nyebutin dari dari mana ini? Oh, dari tunggu. 13 kali ya. Oke. Ada 13, ada Kamin. Halo Kamin. Terus lanjut ke nomor 12. Kita ada generasi 9JKT48. Halo, Kak generasi 9JKT48. Lalu ini tiba-tiba berubah. Bagaimana kah ini? Kita ulang aja ya. Oke, dari nomor 13 lagi ada Kak Sunflower. Nomor 12 ada Kak Anonim Anoname. Nomor 11 ada Kalian. Kalian ini aku mau nanya, ini binatang apa? Aku lupa. Tanuki bukan, ada aku tahu, cuma aku lupa. Terus nomor berapa tadi? Oh ya, nomor 10 ada Kak Tomat. Halo Kak Tomat. Nomor 9 ada Yuki. Ayo Kak Yuki, Yuki-san. Nomor 8 ada Takasan. Ini kenapa pada ngitung juga? Terus nomor 7 ada Kak nomor 7 ada Kang Galon. Kang Galon yang kemarin dari rumah bukan? Iya bukan. Tadi aku lihat dulu. Tadi nomor berapa? 7. Oh, sekarang sudah bukan dari rumah lagi. Nomor 6 ada Kak Ibe Dalma. Halo Kak. Nomor 5 ada Kak Namara. Nama Osan. Konbawa. Nomor 4 ada Kak Rizky. Halo Kak Rizky. Nomor 3 ada Kakak. Halo Kakak. Nomor 2 ada Kak Leo. Halo Kak Leo. Nomor 1 jeng. Ada Kak Inori. Halo Kak Inori. Inori-san. Halo. Aku mau lihat kalian tuh pakai avatar. Ada beruang, ada kucing lagi.
ada kayak Miko gitu. Ada apa ini? Apa ini beruang atau kelinci? Ada boneka salju. Ada yang loncat-loncat juga. Wah. Ini sobong tuh lucu banget sih. Salah satu apa namanya? Aplikasi. Salah satu aplikasi yang sangat menarik. Mari kita lihat. Ya, ada love love. Wah, banyak sekali. Nah, bila suka lagu apa di setlist kamu, Nek? Sebenarnya sih aku paling suka itu Finland Miracle. Saya lucu lagunya. Iya, lagunya lucu. Apa ya? Maksudnya kayak kita tuh kalau dengerin tuh bisa ngerasa kalau ini tuh kayak apa? Kayak ada rasa-rasa gemes lucu gitu. Ngerti gak? Ngerti lah ya. Awak. Aku hewan apaan ya? Itu kucing. Kucing kali. Kucing pakai mahkota. Kucing. Mungkin kucing. Kita scroll dulu. Suka tanjakan enggak? Suka sih. Cuman bukan yang aku tidak enggak terlalu apa ya namanya ya? Belum terlalu ngikutin banget. Tapi tergantung sih kalau apa tadi? Lupa, ya dah. Maaf. Oke, kita lanjut. Lebih suka koneko atau usagi atau wan-wan? Kelinci sih. Kayaknya mah kelinci. Udah ganti daruma lagi. Wah, kan galon daruma lagi. Daruma tuh mirip galonnya ternyata. Iya gak sih? Kan sama-sama bulat. Ditunggu project Sudia Manjakan 46-nya. Wah, musik-musik ke Feby. Tanggapan kamu tentang Marsha cosplay Yumeko, cakep. Gimana? Iya gitu. Itu tanggapan gak sih? Tanggapan lah ya. Oke, jadi sekarang kita sudah ngobrol-ngobrol. Terus sedikit lagi deh, aku masih mau lihat-lihat dulu. Teret, maaf keringetan. Wah, lucu. Ih, ada kodok tapi oren. Kok lucu. Ih, lucu. Hei, daruma banyak sekali. Lucu banget sih. Kalian pernah gak sih ngeliat daruma terus pin kalian? Oke. Oke. Kenapa pernah bilang SIM sih? Tentu saja ada sertifikat SIM. Nah, Bira gak mau cosplay. Sebenernya aku dulu sering banget sih, cuman apa ya? Gimana ya? Sebenarnya mungkin ada sih, cuman kayak apa ya? Kayak itu kan sesuatu yang aku lakukan dulu. Jadi ngerti enggak? Enggak. Gimana? Gimana ya? Bingung ngomongnya. Maksudnya kayak enggak terlalu pengin menunjukkan banget kalau sekarang gitu. Iya gitu. Iya, bagus. Cosplay jadi apa? Tergantung sih, dulu tuh aku paling sering ikut kayak project-project ngisi yang satu project, bukan satu series gitu. Tapi itu udah dulu banget ya, please. Pokoknya biasanya tuh ya, kostum-kostum yang paling aku suka tuh kostum-kostum yang kalau misalnya nggak animenya itu biasanya fantasi atau enggak yang kayak idol gitu. Soalnya kalau yang idol tuh pasti kostumnya tuh kayak mengembang terus kayak pita, terus pokoknya kayak manis cantik banget. Terus kalau yang fantasi tuh biasanya pakai armor, kayak misalnya kayak dari mana ya, biasanya karakter-karakter yang
dari fantasi tuh kalau yang pakai armor tuh pasti kostumnya tuh entah kenapa jadi kayak elegan gitu. Mau lihat lagi dong. Ih, ada kucing. Ih, banyak kayak yang kucing-kucingnya tuh macam-macam. Ada yang kucing kayak kucing beneran, ada yang kucing anime gitu. Wow. Ah, kepencet. Ah, kepencet lagi. Oke, bagaimana cara berhenti memencet ini? Wah, jadi bahas cosplay. Ah, kepencet lagi. Ini kenapa sih suka banget kepencet? Sapa aku, halo kampret. Cosplay Shinchan. Cosplaynya sih bisa, botaknya nggak bisa. Aquos atau Nijigasaki? Untuk sekarang sih masih Aquos, tapi belum tahu kedepannya. Main Toram nggak? Toram online. Dulu tuh aku sempet main, pokoknya zaman-zaman udah gak lama sih, zaman kapan ya? Aku sempet main, tapi udah mulai-mulai kesininnya, terus bosen, terus capek, terus ya dianggurin gitu deh. Oh ya, lagi maghrib ya? Apakah kita mau berhenti dulu sebentar? Kita diam. Diam 5 menit. Enggak bisa diam. Iya, dan maghrib. Nana Bun atau Imas atau Love Life? Tergantung sih, kalau misalnya dari segi idol udah pasti Love Life, karena aku udah dari lebih dulu ngikutin Love Life. Tapi kalau dari segi unik yang sesuatu yang baru, itu pasti Nana Bun. Tapi kalau dari segi apa ya, segi idol yang banyak yang bermacam-macam, Imas sih pasti. Nggak ngapa-ngapain sampai akhir. Mari kita scroll. Iya, scrollnya kan ke atas. Kok ke bawah sih? Lupa. Kok ke atas kan ya? Iya, benar. Apa ini? Oke, aku baru menemukan sebuah fitur baru, jadi kita tuh bisa ngeliat. Jadi ini tuh bisa dipencet, wow. Oke. Gak ada yang aneh kan? Tadi habis mencet-mencet. Izin ibadah dulu, ya kak. Nabila bikin avatar showroom dong. Bisa. Maksudnya kita tuh bisa bikin avatar apa? Wow. Oke. Live sampai subuh. Ngapain? Apakah 24 jam tidak ngapa-ngapain? Enggak pengen live bareng Sinta lagi kapan-kapan ya. Kepencet. Oke. Nabila banyak tugas. Nabila tugas classroom banyak gak? Aku tugasku rata-rata gak di classroom sih, jadi kayak dikasih lewat chat group class, iya. Jadi biasanya tuh kalau yang di classroom tuh cuma buat ngumpulin-ngumpulin doang. Bisa. Jadi bisa. Oke.
abis abis ini mungkin aku bakal nyoba buat avatar. Bisa tapi syaratnya berat. Clover aja. Bener-bener. Aku clover Oshi pertama di dunia. Tidak, aku clover Oshi pertama. Monyong dong, Nap. Kenapa monyong? Aneh. Aneh sekali diriku. Nabila nitip salam buat Puel. Halo Puel, disalamin. Coba Nabila pake suara bapak-bapak. Oh, gak bisa. Wah. Kayaknya bisa. Gak bisa, oke. Tapi kita sudahkan ini. Oke, jadi aku mau kita langsung saja ke topik pembicaraan utamanya. Tunggu sebentar, aku ganti posisi kaki. Oke, sudah. Jadi, di hari ini kita akan jadi di hari ini kita akan mentranslet lagu Shitsuren. Kayak tadi aku ngambil pulpen, dimana ya? Tunggu sebentar. Mana ya? Jadi kalian tahu Shitsuren Arigato nggak? Tahu kan? Tahu. Ini bisa di. Jadi kalian tahu Shitsuren Arigato nggak? Oke, kalau gitu mari kita dengar pertama. Jadi mungkin transit itu kayak bareng-bareng gitu karena aku nggak tahu aku bisa transit atau enggak. Terus nanti kayak apa ya? Translatornya tuh nadanya tuh dicocok-cocokin sama lagunya gitu, kayak seolah-olah nge-transfer dari nge-translate dari AKB ke JKT. Di sekolah kamu ada pelajaran bass tip nggak? Nggak ada. Tapi aku kan tahun depan masuk SMA atau SMK atau nggak tahu sih. Aku harap ada pelajaran bahasa Jepangnya. Lalu ini aduh, kok aku zoom? Ke zoom gak sih? Enggak, aku yang nge-zoom. Tau kan. Oke. Jadi, aku sebenarnya tuh sempat mikir juga coba mau ngapain. Soalnya kalian, aku sebenarnya kalau mau ngobrol-ngobrol doang tuh kalian tahu sendiri kan aku orangnya awkward parah. Jadi aku takutnya menjadi showroom yang benar-benar tidak berguna, tidak menarik. Tapi pulpennya tadi mana? Masuk ke sofa. Gustav. Oke. Bukan. Kok ada dua? Yaudah lah ya. Nah, tapi aku tuh juga tapi aku juga bingung kan mau ngapain lagi, soalnya kalau misalnya showroom yang khusus anime kan pernah, terus yang aku bahas komik-komik juga pernah, terus aku bingung nggak tahu mau ngapain lagi. Terus sambil waktu itu lagi mikir nggak ya waktu itu mikir kalau mendapatkan ide ini. Btw maaf ya kalau showroom di sini, showroom ini pasti banyak pertama banyak wa yang susah nyari mau ngomong apa, terus kedua suka ribu sendiri, terus ketiga suka mikir. Showroom yang bahas idol dong. Bisa sih, tapi aku tuh sebenarnya nggak terlalu ke Japan Idol, lebih ke apa ya, yang 2D atau sekalian yang seiyuu idol. Oke. Jadi jadi mulu. Oke, sekarang. Kita ngapain? Kepencet. Jadi aku mau kayak kita dengerin per bagiannya dulu. Bagian lagu.
misalnya kayak info, terus nanti baru aku lihat liriknya, terus nanti baru aku mau kayak kasih tahu liriknya, terus nanti baru kita translate bareng-bareng. Jadi pertama kita dengar lagu. Oke, lagu. Lagu. Oh, ini dia. Oke. Kok enggak ada suaranya? Tunggu sebentar, tiba-tiba tidak ada suaranya. Oh, volumenya lupa. Lalu volumenya lupa, wah besarin. Oh ya, ini btw sekali lagi lagu Shitsuren Arigato. Tuh. Eh, aku juga. Eh, ada kopi kanan ya? Kira-kira kena kopi kanan gak? Tahan dulu. Mikir lagi. Atau kalian tahu lagunya nggak? Atau tidak usah kita start, kayak kita langsung translate aja. Apakah kira-kira kena kopi kanan nggak? Tapi pernah kepikiran nggak sih kena kopi kanan karena lagu 48? Nggak ada kopi kanan. Oke, mungkin kita nggak usah gede-gede banget kali ya. Iya, ini kan? Iya, benar. Ya. Oke. Kedengaran nggak? Kedengaran? Oke, jadi segitu. Jadi segitu dulu. Sekarang kita akan buka liriknya. Teret, kedengaran kan tadi? Kedengaran, yeay. Kita buka liriknya. Mana liriknya? Oh. Jadi simpan. Oh, di sini. Oke. Jadi di bait Song of the Squad. Oke. Jadi di bait pertama ada itu kayaknya masih bisa. Patah hati, terima kasih. Mari kita lihat dulu liriknya. Jadi liriknya adalah Shitsuren Arigato. Mana tadi liriknya? Kok hilang? Keringetan. Sebentar. Kok? Oh, liriknya. Oh, itu artisnya. Oke. Kenapa chaos sekali ya showroom saya. Oke, jadi liriknya ada Shitsuren Arigato. Omoide ga ippai namida wo fuitara sayonara kanashimi yo. Oke, jadi pilih pertama ada Shitsuren Arigato. Kalau kita cocokkan jadi patah hati, terima kasih. Oh, nyambung. Oke, kita pakai itu. Jadi pilih pertama ada Shitsuren Arigato yang kita translate ke patah hati, terima kasih. Nulis di mana ya? Oh, di sini. Aku tulis dulu. Kalau enggak nanti aku. Oke, berdiam 5 menit kita menulis. Oke. Mari kita lanjut ke lirik berikutnya. Omoide ga ippai. Sebenarnya ini kan bisa diartikan kayak kenangan yang banyak. Tapi menurut kalian mendingan kenangan yang banyak atau kayak atas kenangan sama ini? Kita cocokkan ke lagunya atau kayak
karena penuh kenangan bisa jadi. Mungkin kenangan yang ke gimana ya nadanya tadi? Oke, mendingan kenangan yang banyak atau atas kenangan selama ini? Oke, keluarkan suara kalian. Ih, ada disco. Ah, kepencet. Selamanya kenangan kita penuh dengan banyak kenangan karena kamu ide kai. Gimana tadi nadanya? Oke. Denget-denget. Mending kenangan yang banyak sekali atau atas kenangan selama ini. Oke, yang mana? Maksudnya kayak lebih bagus kita pakai arti aslinya atau kayak agak-agak diubah buat nyocokin lagunya. Maksudnya arti lagunya. Jadi yang ada yang beneran arti aslinya gitu, maksudnya kayak nggak pakai, udah arti aslinya aja gitu, atau kayak diubah dikit biar agak-agak apa ya namanya ya, kayak bahasanya tuh agak apa ya, agak nyambung, agak ngalir gitu. Atas kenangannya, vote pakai bola, hah? Vote pakai bola tuh? Diubah. Fitur vote, emang ada fitur vote di sini? Oh, ada. Wow. Oke, coba kita pakai fitur vote. Oke, yang pertama tuh pilihannya itu yang arti aslinya, kayak kenangan yang banyak ini. Kalau yang kedua tuh yang kayak agak-agak diubah-ubah. Atas kenangan selama ini. Bisa, ini bisa ke fun. Yang pertama tuh. Oke. Iya, yang pertama itu kayak kenangan yang banyak sekali. Kalau kedua atas kenangan selama ini. Sebenarnya kayaknya dua-duanya nyambung-nyambung aja sih. Cuman lebih enak didengar yang mana mungkin? Oh, ih, bolanya. Wow. Ini coba ngeliat fotonya gimana? Tahan dulu. Oh, wow. Oh, tiba-tiba kok berubah ke bola semua. Yang dilempar, oh, dilemparin bola. Ini coba ngeliat hasilnya gimana? And vote, oh harus diituin dulu. Oke, jadi kita selesaikan dulu. Udah ngevote semua kan? Udah kan? Oke, kita tutup. 3, 2, 1. Oke, yang lebih banyak yang kedua ya. Jadi kita pakai yang atas kenangan selama ini. Kenang. Oke. 5 menit untuk menulis. Tapi kalian kalau nulis tuh cepet atau lama? Termasuk orang yang nulisnya cepet atau lama? Kalau aku tuh gantung situasi sih. Kalau aku lagi pingin ngebagus-bagusin tulisan pasti agak-agak lama. Tapi kalau lagi buru-buru dan nggak niat tuh cepet bisa 5 menitan. Ntar lu kaki lu kesemutan lagi. Oke. Tepuk bahu-bahu, waktunya udah habis. Simulasi handshake. Cepet tapi bantakan, sama-sama. Tergantung juga gak sih, tergantung tulisannya. Kalau lagi bagus pasti agak lama-lama. Oke, kita lanjut ke lirik berikutnya. Ada Nami Dao Fuitara. Menghapus air mata kena kok kenangan
air mata terhapus, gimana? Nyambung gak? Atau menghapus air mata yang terhapus. Oke, itu tuh kayaknya main tuh air mata yang terhapus. Air mata yang terhapus. Oke, nyambung. Oke, kita pakai itu. Bagaimana? Air mata yang terhapus. Hapus air mata. Hapus air mata. Hapus. Menyesalkan sekali air mata ini. Air mata yang terhapus. Boleh. Oke, kita pakai itu ya. Air mata yang terhapus. 5 menit untuk nulis. Oke. Kita lanjut saja. Yo. Sayonara kanashimi yo. Sayonara kanashimi yo. Apa ya yang cocok ya? Sama tinggal kesedihanku. Gimana? Sama tinggal kesedihanku. Tunggu gimana ya nadanya? Sama tinggal kesedihanku. Gimana? Eh, kok kayak lagu Doraemon sih jadi? Gimana, gimana? Wow, ada disco. Wow, 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 wow. Dari siapa kayaknya disco? Kario, makasih diskonya. Iya, ada taku. Taku. Gurita tuh agak gede juga ya. Bisa, bisa. Bisa kan? Bisa kan? Oke, oke. Selamat tinggal kesedihan. Selamat tinggal kesedihan ini. Agak. Maaf ya, ada yang batuk. Sayonaranya gak usah diganti. Coba sayonara kesedihan ini. Maaf ada yang batuk. Sayonaranya gak usah ditas. Oke, okay. Jadi kayak sayonara kesedihan ini. Atau sama tinggal. Kayak udah emang. Sama tinggal kesedihanku, tangisanku. Pas masuk-masuk. Oke, kita pakai sama tinggal saja ya. Nulis. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Akhirnya, ya ampun, cuman ada yang batuk lagi. Cuman satu bagian doang tapi agak lama. Oke. Sekarang kita lanjut ke lagu. Kok lagu? Bagian berikutnya. Jadi kita sudah mulai. Kita dengerin dulu seperti tadi. Jadi kita dengerin dulu terus nanti kita lihat liriknya terus baru kita translate. Tadi dari sini. Kedengeran kan? Oke, sampai situ dulu. Jadi sampai mana ya? Sampai Muzukashi. Oke. Oke, satu bagian. Ini ternyata sepertinya agak susah nih karena ini agak panjang-panjang. Mulai masa lagu. Oke. Jadi yang di baris pertama ada Kono sekai no koi no hotondo wa. Kono sekai no hotondo wa. Sebagian cinta di sebagian separuh cinta di dunia ini, separuh cinta
sebagian. Kono sekai no koi no hotun dawa. Coba kalau kita pakai sebagian besar cinta yang ada di dunia ini. Tadi apa ya? Oh iya, sebagian. Sebagian sebagian besar kisah cinta di dunia ini. Jadi panjang ya. Mulai masa. Oke, tidak boleh. Sebagian. Coba kita. Sebagian besar cinta yang ada panjang banget ya. Coba kalau kita cocokin ke lagunya. Sebagian besar cinta yang ada susah nih. Sebagian besar separuh cinta yang ada di dunia. Sebagian besar cinta yang ada di, kenapa panjang banget ya? Sebagian besar cinta yang di dunia ini. Di dunia. Oke. Sebagian besar cinta yang ada di dunia. Bisa. Jadi gimana ya? Sebagian besar cinta yang ada di dunia. Di dunia. Tadi kerasa bisa. Tadi gimana ya? Banyaknya cinta di dunia ini. Kadang kedikitan, kadang kebanyakan. Susah nih. Sebagian besar cinta yang ada di dunia. Bisa. Tadi. Apa? Salah. Oke. Sebagian besar cinta yang ada di dunia. Oke. Kita pakai itu. Sebagian besar cinta yang ada di dunia. 5 menit untuk menulis. Oh ya, kalian tuh kalau nulis lebih suka pakai pulpen yang ada gelnya atau enggak? Atau kalian masih nulis pakai pulpen kan? Apa kalian sudah rata-rata lebih sering memakai komputer? Sebagian besar cinta yang ada di dunia. Pakai pensil. Wah, iya pensil. Pulpen gel ya. Pulpen gel tuh lebih nyaman gak sih, kayak tulisannya tuh lebih kerang, lebih sih. Lebih pasti gitu. Aku pulpen yang wangi-wangi gitu. Wangi-wangi gitu, maksudnya gimana? Ada juga biasanya yang pakai pulpen yang bagus-bagus. Aku nulis pakai darah, wow. Mending gak nulis. Gak salah sih. Lebih sering pakai komputer. Tapi lebih murah tuh yang gak pakai gel tau. Yang gak pakai gel tuh biasanya 2000-an. Pulpen yang nemu di kelas. Biasanya kalau lagi piket tuh sering banget nemu pulpen. Kadang jelek tindanya kalau kena tangan ngeblur. Udah lama gak nulis semenjak online ya. Benar-benar lebih sering apa namanya, diketik kali. Oke, mari kita lanjut ke lagu. Oke. Dan pilih yang selanjutnya ada panjang juga nih satu ini. Umaku aikanai mono nanda. Umaku aikanai mono nanda. Kalau kita tidak ada yang berjalan lancar sesuai harapan, tidak berjalan selancar itu,
kalau kita gabungkan nyanyo, kalau kita cocokkan ke nada, nadanya adalah omaku wa ika naimo. Enggak gitu. Omaku wa ika. Oke. Nadanya omaku wa ika naimo no nanda. Oke. Kalau misalnya kita cocokkan ke nada, tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Masuk gak ya? Tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Oh, masuk sih. Tapi apa ada yang lain? Tak dapat berjalan dengan lancar. Tolong nih, kok nadanya agak susah ya? Kayak agak mirip-mirip gitu. Tapi beda, tapi mirip. Oke, kayak terus sepertinya aku butuh pengulangan nada sekali lagi, cuman bagian itu aja. Terus. Oke. Umaku wa ika nai mono nanda. Ini kayaknya bisa nih yang tadi. Tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Ini bukan tukang roti, mah tukang bakso lewat. Tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Oh iya, bisa. Sesuai keinginan, lebih tepat seperti apa? Tidak berjalan sesuai keinginan. Tukang bakso. Kenapa ada aja ya yang lewat mah? Ada yang mau nitip bakso nggak? Wow. Musik tambahan. Tak berjalan seperti yang diinginkan. Tidak berjalan seperti yang diinginkan. Bisa. Oke. Tadi tidak berjalan seperti yang tadi gimana ya? Tidak berjalan sesuai keinginan. Tidak berjalan sesuai keinginan. Keinginan, bisa gak sih? Coba kita coba. Umaku wa ika nai mono nanda. Tidak berjalan sesuai keinginan. Itu kayak bisa tuh. Tidak berjalan sesuai keinginan. Terus. Oke. Keinginan lebih mahal. Bahasanya udah jauh. Iya kak, udah lewat mah bahasanya. Tapi biasanya dia suka lewat lagi sih. Biasanya tuh kalau tukang-tukang yang lewat tuh, lewat tuh dua kali. Kayak yang tukang roti kemarin juga lewat tuh dua kali. Opini yang bagus, sekarang kita makan bakso. Oke. Jadi tadi yang kita pakai adalah tidak berjalan sesuai keinginan. Oke, kita pakai yang itu. Mari kita lanjut. Ini ya rambut ngalangin. Dan di lirik selanjutnya ada. Anggap saja itu tidak jadi. Di lirik selanjutnya tadi kita ada di Suki ni naru no wa kantan desu. Jatuh cinta itu mudah, tapi kalau kita samakan nadanya, berarti kita ada di ada gimana deh. Oh, taduh. Gimana ya?
suki ni naru no akan tanda kedo. Oke, ingat. Gimana ya? Jatuh cinta itu terlihat begitu mudah. Mudah. Suki ni naru no akan tanda kedo. Jatuh cinta itu terlihat begitu mudah. Oke, itu tadi dapat tuh. Gimana? Meskipun jatuh cinta itu sangat mudah. Masuk tuh yang ini juga masuk. Wow. Meski jatuh cinta terlihat mudah. Masuk. Oke, kita pakai yang tadi aja kali ya. Yang tadi apa ya? Jatuh cinta itu terlihat begitu mudah. Oke, itu aja. Tadi gimana ya? Oke. Nulis. Kita lanjut, oke? Jadi lagu berikutnya, lirik berikutnya, kita ada di kita ada di lirik terakhir di bait ini. Ryo omoi ni naru no wa muzukashi. Ryo omoi ni naru no wa muzukashi. Ryo omoi ni naru no wa muzukashi. Apa ya? Menyatukan. Menselasikan. Begitu sulit untuk mentranslate lagu ini. Sulit untuk menyatukan. Oh iya, ada itunya ya. Tapi begitu membuat semuanya terasa sulit. Bisa sih. Tapi menyatukannya terasa sulit, berat. Tiba-tiba pada pakai Jepang. Dan seperti itu aku cuma bisa baca hiragana dikit doang. Membuatnya. Tapi menyatukan. Membuatnya terasa sulit. Tapi menyatukan. Bisa gak sih menyatukan? Gimana kalau pakai menyatukan? Tapi menyatukannya kan yang tadi kan kayak mungkin sulit menyatukan cinta. Menyatukan. Namun sulit mendapat yang berbalas. Kalau menyatukan atau menserasikan. Mengkombinasi. Abisnya sih transit semuanya dulu sih. Apakah mungkin? Tapi takut pusing. Kalau di transit kasar tuh apa ya, kayak sulit mang. Tapi sulit
menemukan yang, tapi sulit menemukan yang cocok, yang serasi, yang oke. Yomo ini nawam, tapi sulit, tapi menyatukan. Ini padahal nggak sepanjang yang tadi, tapi susah juga. Namun sulit membuatnya terbalas. Lirik sebelumnya gimana artinya? Lirik sebelumnya itu jatuh cinta itu terlihat begitu mudah. Kan jatuh cinta itu terlihat begitu mudah, tapi memasrahkannya tuh kayak yang nemu yang cocoknya tuh susah. Bagaimana tapi kita menyatukannya? Gak mungkin sama lirik yang sebelumnya. Jatuh cinta itu terlihat begitu mudah, tapi menyatukannya sangatlah berat. Oh, bisa kan? Yomoina bunuwa muzukahi, tapi menyatukannya terasa sangat berat. Oh, bisa. Tapi menyatukannya terasa sangat berat. Oke, agak panjang sih. Dan nanti mungkin kita bisa ubah-ubah lagi. Untuk sementara kita pakai yang itu dulu. Oke. Menulis. Terasa sangat berat. Oke. Tetapi menyatukan begitu terasa sangat sulit. Tapi yang tersulit adalah mendapat alasannya. Oh, ini bisa sih nih. Tapi yang tersulit adalah mendapat alasannya. Namun sulit untuk menemukan yang terbalas. Lirik ini benar-benar sulit ya. Oke, kalau gitu tadi kita udah pakai yang tapi menyatukannya terasa sangat berat. Kita pakai itu dulu. Oke. Nanti kalau misalnya kita ubah-ubah lagi, baru kita ubah. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya. Wow, sekarang kita ada di bagian ketiga. Mari kita dengarkan dulu. Kenapa? Sampai situ dulu. Jadi itu ada 4 kalimat juga yang entah kenapa panjang-panjang lagi. Oke, di sini ada Korega umei to umui konde. Oke, ini kayaknya lumayan gampang. Kuyakin ini yang disebut takdir. Masuk gak ya? Korega unmei to omoi konde. Ku yakin ini yang disebut dengan takdir. Oh, bisa. Oke. Nyambung. Jadi kita pakai ku yakin ini yang disebut dengan takdir. Nulis. Oke.
Oke, sebentar, kaki gue pegal. Oke, sudah. Jadi kita lanjut ke lirik berikutnya. Sini ada Shinu no ikiru no te sawaideta. Takut sampai hidup dan mati. Nah ini ada masalah lu. Lalu, ini agak menjebak. Shinu no ikiru no te sawaideta. Shinu no ikiru no te sawaideta. Takut kalau misalnya di taset nyambung gak ya? Shinu no oke, karena ini aku agak bingung, mari kita gunakan Google Translate. Gak, tapi kita maksudnya biar tahu aja, biar gampang untuk apa ya namanya, nanti kita ubah-ubah lagi. Tadi apa dia? Oh ya, Shinu no menjadi hidup atau mati. Hah? Gak nyambung. Gimana ya? Tadi adalah ntar kok gak bisa di scroll. Oh, oke, bisa. Wah, kayak exit sendiri. Wah, mana tadi? Oh. Wah. Tadi lebihnya sampai di... Oh iya, sini. Kok tidak bisa di scroll. Oke, itu dia. Shinu no ikiru no te sawaideta. Jadi apa, penasaran? Permasalahanku seperti hidup dan mati. Tuh, bisa saja ya. Shinu no ikiru no te sawaideta. Ini adalah takdir membuatnya hidup untuk mati. Wah, kayaknya agak panjangan itu. Ini adalah aku memilih antara hidup atau mati. Permasalahan ini seperti hidup dan mati. Oh, ini bisa. Permasalahan ini seperti hidup dan mati. Seperti membuatku memilih hidup atau mati. Itu kayak agak panjang. Jadi gimana adanya? Oh iya, permasalahan ini seperti hidup dan mati. Permasalahan ini seperti hidup dan mati. Oke, kita pakai itu. Permasalahan ini. Oke, kita tulis dulu. Permasalahan ini seperti hidup dan mati. Masalah ini seperti hidup dan mati. Jadi masalah hidup atau mati. Susah juga. Lebih penting dari pada hidup atau mati. Bisa sih. Atau permasalahan ini seperti hidup dan mati. Masalah bagaikan hidup atau mati. Oh, bisa. Eh, lucu banget ada bonus kuevel ke bonus sih. kuevel wow. Hidup dan mati artinya bisa beda. Oh, ini
atau sama dan beda artinya. Hidup. Tujuh. Oh. Hidup dan mati aja. Oke, oke. Oke, oke. Atau. Atau masalah permasalahan ini. Iya sih, permasalahan ini. Oke, oke, kita pakai yang permasalahan ini aja. Permasalahan ini seperti hidup dan mati. Okay. Nah, itu cinta itu kayak masalah hidup dan mati. Benar-benar. Ah, di sekolah. Oke, kita sekarang pakai yang tadi permasalahan permasalahan ini seperti hidup dan mati. Kita pakai itu dulu dan ayo kita lanjut ke lirik berikutnya. Dan di lirik berikutnya ada Jibun ga katte ni yume wo mite. Diriku memaksakan melihat mimpi. Diriku memaksakan bermimpi dengan senaknya. Jibun ga katte ni yume wo mite. Ketika bermimpi dengan senaknya saja. Bisa sih. Apakah ada wa ketika bermimpi di sesuai seenaknya saja? Kayaknya masuk sih. Cibungga katanya yume bumite. Cibungga katanya yume bumite. Ketika bermimpi sesuai kita. Ketika bermimpi, ketika mimpi. Nadanya adalah wait. Agar panas deh. Mari kita dengarkan dulu sebentar yang tadi. Ketika bermimpi dengan egois, bagai mimpi yang ku buat sendiri. Seperti mimpi yang ku buat sendiri. Ketika bermimpi sesuai yang diinginkan. Itu kayaknya bisa. Ketika bermimpi sesuai yang diinginkan. Kayaknya bisa. Ketika ku mimpi. Jadi apa ya? Ketika bermimpi sesuai yang diinginkan. Ketika bermimpi sesuai yang diinginkan. Kayaknya bisa dong. Oke, mari kita. Kita pakai ini. Atau ketika mimpi dengan seenaknya saja. Ketika mimpi dengan seenaknya saja. Ketika kita pakai yang ketika bermimpi saja. Ketika ketika apa tadi? Ketika aku bermimpi. Ketika mimpi bermimpi sesuai yang diinginkan. Ketika mimpi dengan seenaknya saja. Ini bisa.
Ketika mimpi dengan seenaknya saja. Oke, kita pakai itu dulu. Ketika mimpi dengan seenaknya saja. Kita tulis. Mari kita lanjut. Oh itu udah ya? Eh belum deh. Di lirik selanjutnya kita ada anggap saja kalian gak apa-apa. Oke, habisin. Oh, udah berhenti. Di lirik selanjutnya kita ada. Tadi sampai mana deh? Katini yume kara sametadake. Katini yume kara sametadake. Katini yume kara sametadake. Oke, bisa. Oke, katini yume kara sametadake. Terbangun. Pastilah akan bangun dengan sendirinya. Pastilah akan terbangun dengan sendirinya. Pastilah akan bangun dengan sendirinya. Oke, bisa sih pakai itu langsung. Atau pasti akan bangun. Pastilah akan bangun dengan sendirinya. Bisa sih. Terbangun dari mimpiku sendiri. Pastilah terbangun. Pastilah bangun dari sendiri. Oh. Pastilah. Katini terbangun dari mimpiku sendiri. Apa kita pakai yang tadi aja, yang langsung pastilah akan bangun dengan sendirinya. Oke, kita pakai itu dulu. Pastilah akan bangun. Akan bangun. Oh, noise. Tiba-tiba ku terbangun dari mimpi. Tiba-tiba ku terbangun dari mimpi. Agak kurang cocok. Pasti bangun dari mimpi sendiri. Pastilah tersadar. Pasti akan tersadar dari juga. Oke, kita pakai yang tadi aja dulu. Nanti kita baru mungkin akan ada perubahan-perubahan lagi. Sekarang kita lanjut. Kita ada di lirik. Sudah mau selesai nih sepertinya. Kita ada di lirik. Oh, ini belum ya? Tadi kita udah dengerin yang ini belum sih? Iki wo suru no mo kushi kurai. Oke, tadi kita belum denger yang itu. Oke, jadi kita denger dulu yang itu. Oke, sampai situ dulu tadi. Kita tadi lirik Iki wo suru no mo kushi kurai. Bahkan untuk bernafas pun terasa sulit. Namun Iki wo suru no kushi kurai. Bahkan gimana ini? Iki wo suru no kushi kurai.
Kurai. Bahkan untuk bernafas pun menjadi sulit. Bahkan untuk bernafas pun menjadi sulit. Agak aneh ya. Bahkan bernafas pun terasa sangat sulit. Bahkan untuk bernafas pun terasa. Asmaku pun datang lagi. Aneh-aneh. Bahkan untuk bernafas pun kayak itu bisa lagi. Bahkan untuk bernafas pun menjadi. Mainnya jadi gimana ya? Aku kesulitan untuk bernafas. Iki wa suru mana tadi liriknya? Oh tadi. Iki wa suru no makurushi kurai. Bahkan untuk bernafas pun menjadi sulit. Kayaknya bisa. Bahkan untuk bernafas pun menjadi sulit. Oke, kita pakai itu. Bahkan untuk bernafas pun menjadi sulit. Tulis. Nafas pun menjadi sulit. Oke. Dan kita lanjut ke lirik berikutnya. Oke. Ini lirik terakhir. Abis ini kita langsung ke ref. Woo. Nemure no yobu wo norikoe rareta. Nemure no yobu wo norikoe rareta. Di malam tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur di malam yang berakhir. Yang tak berakhir. Nemure no. Setiap malam pun tidak tertidur. Sehingga tak bisa tidur. Jadi lagu lain. Nemure no yobu wo norikoe rareta. Tak bisa tidur di malam yang tak bisa tertidur di malam yang tidak bisa tertidurnya kayaknya masuk tuh cuma nih kelanjutannya ini. Setiap malamnya di tak bisa tidur. Ayan sih. Tak bisa tertidur di malam yang tak berakhir. Bisa sih, tapi agak maksa. Ya nggak sih. Tak bisa tertidur di malam yang tak berakhir. Agak maksa sih. Jangan berdendam kalau tiada salah server. Gusmaria ya lu di malam yang tak berakhir. Itu komennya kaum emoji semua lucu-lucu banget. Wow. Perang kaum emoji. Aduh kaum emoji. Oke, kita pakai yang tadi aja kali ya. Tak bisa. Jadi gimana namanya? Oh ya, tak bisa tertidur di malam yang tak berakhir. Tulis. Yang tak berakhir.
Oke, pegel lagi. Tunggu sebentar. Dan akhirnya kita mencapai bagian wave lagi. Akhirnya. Phew. Ini tadi wave-nya kan sama si Tsuren. Arigato. Kita pakai patah hati, terima kasih lagi. Kenapa pada adu kau moji, uy? Patah hati, terima kasih. Wah, adu kau moji kah? Fufu. Dan kira kita akan sebentar. Sebentar, arigato. Eh, kita belum dengerin. Oke. Kita dengerin refnya dulu. Kalian berkomunikasi lewat kaumoji ya. Lucu banget. Oke, sekarang kita lanjut balik ke liriknya. Shitsuren arigato. Kita pakai patah hati, terima kasih lagi. Dan yang kedua ada Demo aite yokata. Oh, senang telah bertemu dengan kepanjangan. Kita harus mengambil yang ku senang bertemu denganmu. Ku senang bertemu denganmu. Patah hati, terima kasih. Ku senang. Demo aete yo kata. Ku senang bertemu denganmu. Oke. Ku bersyukur bertemu kamu. Ku bersyukur bertemu kamu. Bertemu kamu. Tapi kalau kamu itu agak enggak baku atau baku atau so tahu tidak baku atau enggak baku. Aku senang akhirnya aku bukan. Apa ya? Aku senang bertemu denganmu atau aku senang bertemu denganmu atau ku bersyukur bertemu kamu tapi ku senang bertemu kamu. Wah, kepanjangan. Ku bersyukur bisa bertemu. Oh, ini bisa nih. Ku bersyukur bisa bertemu. Oke, kita pakai itu dulu. Ku bersyukur. Oh, nulis. Bersyukur. Ku bersyukur apa tadi? Alhamdulillah kenal kamu. Tadi apa ya? Ku bersyukur bisa bertemu. Ku bersyukur bisa bertemu. Oh, itu bisa. Ku bersyukur bisa bertemu. Oke. Okay. Kalian tuh kalau nulis tuh kadang tipe yang tangannya suka kecoret-coret gitu enggak sih? Sebenarnya bukannya kan ada yang bilang kalau itu tuh kayak enggak rapi. Sebenarnya bukan enggak rapi, cuman kayak auto kena aja gitu. Iya enggak? Kayak kecoret-coret. Dulu aku tuh kalau nulis parah banget kayak tak bisa setangan-tangan itu kayak apa ya, apa sih namanya, kecoret, bener-bener kecoret apa itu waktu SD. ya kan sering kecoret kan pasti. Iya, tanpa sadar.
Ih, dan rumahnya lucu banget, ada berbaris. Oh. Oh iya, kita lanjut. Jadi lupa. Oke, yang kedua ada Kiss when I got to ego mo. Ego mo ichido dengan senyuman sekali lagi. Ego mo ichido dengan senyum. Dengan senyum sekali lagi. Oh, bisa bisa. Oke, kita pakai dengan senyum sekali lagi. Oke. Lagu apa, Bit? Shichuan arigato. Hehe, sama. Wah. Oke, kita sekarang lanjut ke lirik terakhir. Wah. Kita sekarang ada di lirik terakhir. Kyo kara suyoku nareru. Mulai sekarang lebih kuat lagi. Oke, kita pakai itu. Mulai sekarang lebih kuat lagi. Ah, pulpennya jatuh. Oke, jadi kita baru saja menyelesaikan satu part. Jadi pertama aku bakal bacain sekali. Oke. Jadi pertama aku mau bacain sekali dulu, kayak gak pakai nada, baca doang. Maksudnya biar kita Apa namanya? Oh, biar kita kayak ngerti maksud lagunya, biar tidak translate abal-abal. Emang pasti abal-abal sih. Nanti kita baca sekali, nanti kita coba pakai lagu, terus kalau ada yang aneh kita ganti mungkin. Yuk, betul ini agak Oke. Komennya kamu maju semua, lucu banget. Apakah kalian berkomunikasi lewat kamu maju? Jadi pertama kita baca dulu dengan biasa. Jadi kayak baca puisi. Oke. Di bait pertama ada patah hati, terima kasih atas kenangan selama ini. Air mata yang terhapus sama tinggal kesedihanku. Kayak puisinya. Oke, dan di bait kedua itu tadi kayaknya nyambung ya, patah hati terima kasih atas kenangan sama ini, air mata yang terhapus sama tinggal kesedihanku. Yang kedua ada sebagian besar cinta yang ada di dunia. Sebagian besar cinta yang ada di dunia tidak berjalan sesuai keinginan. Jatuh cinta itu terlihat begitu mudah, tapi menyatukannya terasa sangat berat. Oke, itu kayak nyambung. Kalian kaum aja semua, apakah sedang berkomunikasi? Oh, bahasa kaum aja. Hujannya di luar tapi bahasanya di pipi. Demo-demo. Oke, kita. Oh, aku gak bisa kaum aja, aku diam. Wah. Tapi keyboard tuh beda-beda ya. Ada yang dari sananya ada komoji, tapi ada yang cuman itu aja. Malam kita tidak bisa tidur, pulsa luminous. Gak bisa bikin emoji keren. Emoji keren tuh emoji yang kayak gimana? Aku belum download keyboard emojiku. Wow. Ya kebut. Biasanya kalau kita pakai settingan Jepang nih ya, terus nanti kita ketik kau emoji atau kau emoji, itu tuh nanti kayak di suggestion, rekomendasi. Nanti dia rekomendasinya tuh langsung
tadi kayak ada yang kedip. Nanti di rekomendasinya tuh kayak langsung ada rekomendasi rekomendasi kau aja yang mau kupake. Jadi mungkin kalau kalian belum tahu, siapa tahu nih bapakku untuk di keyword kalian juga, kalian kayak download bahasa Jepangnya atau kayak setting ke keyboard Jepang, terus nanti ketik kau emoji atau kau emoji, terus nanti bakal ada gitu. Yo. Dan di setauku di sini semua keyboard Jepang ada sih. Kayaknya mah, kalau nggak ada maaf ya. Ih, lucu banget sih showroom, jadi pengen swing-swing showroom. Kalau kalian nggak bisa bahasa Jepang, itu tuh nanti itu kok ada abomajinya. Pilih keyboard Jepangnya tuh yang abomaji, jangan yang itu, yang apa ya, yang itulah pokoknya. Oke, kita lanjut ke tadi kita ada di tadi di bait pertama kan udah yang pas saat itu, terima kasih. Oke, bait kedua kita ulang. Ada sebagian besar cinta yang ada di dunia tidak berjalan sesuai keinginan. Jatuh cinta itu tidak begitu mudah, tapi menyatukannya terasa sangat berat. Oke, kayaknya tidak ada yang aneh. Oke, kita berarti bait 2 dan 1 aman, dan kita ke bait 3. Ku yakin ini yang disebut dengan takdir. Permasalahan ini seperti hidup dan mati. Ketika mimpi dengan senaknya saja, pastilah akan bangun dengan sendirinya. Ini tuh kayak kalian tau gak sih, kalau misalnya lagi show JKT, terus biasanya abis lagu apa gitu, terus nanti kayak ada kata-kata motivasinya. Kayak waktu itu aku inget di Yuhi tuh kayak ada pastilah sehabis mentawi senja bla 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 gitu. Biasanya tuh ada giniannya, iya gak sih? Oke, kita lanjut. Itu tadi bait 3 berarti aman ya. Kita sekarang ke 4. Bahkan untuk bernafas pun jadi sulit, tak bisa tertidur di malam yang tak berakhir. Oke, dan kita sekarang ke yang ref pertama. Patah hati, terima kasih. Ku bersyukur bisa bertemu. Dengan senyum sekali lagi, mulai sekarang lebih kuat lagi. Oke, sekarang aku mau nyanyiin, tapi jadi kita tuh nyanyi sambil masang lagunya, nanti kedengeran. Tapi lagunya bukan yang versi instrumental, kayak lagu biasa aja. Jadi kayak kita tuh nyocokin dulu, atau habis itu baru kita baru nanti mungkin bakal aku nyanyiin tanpa musik sama sekali. Itu aja kali ya. Ya, seperti itu. Itu pasti kalau misalnya mau ke Boku no Sakura, tapi kita sudah di lagu yang terakhir. Terus habis itu angkor. Misalnya nih dari abis Suifu kan mau ke Shiroi. Pasti, tapi kita sudah benar di lagu yang benar-benar terakhir. Terus abis itu bonus song. Yay, so fun. Abis itu ada yang teriak, masih semangat, benar-benar. Kemarin waktu pajama itu hebat banget, semuanya masih semangat banget. Abis bonus song masih semangat. Tunggu. Wah, seno ini, senofobia saya. Seno, tunggu, aku mau ngomong sesuatu. Teret. Besok pajama, jangan lupa. Besok pajama, oke. Masih semangat, kalau masih semangat, besok kita pajama. Oke, jadi sekarang mari kita coba. Jadi ini aku masang lagunya dulu, tapi lagunya bukan yang instrumental, yang ada versi Jepangnya.
Jadi mungkin akan kedengaran bertabrakan dan mungkin kalian bakal bingung mau dengerin yang mana. Tapi ini cuma buat nyoba aja kita cocok atau enggak. Nanti baru abis itu kita nyoba yang enggak pakai suara. Hebat banget. Siap, besok pajama. Yeay. Di pajama enggak ada tunggu-tunggu kan. Hampir aja. Gak ada dong, pajama aman mah harusnya. Di pajama gak ada abiseno. Terus tunggu-tunggu itu gak ada. Jadi kita abiseno selesai. Oh, kepencet. Iya dong, siap-siap besok kagami. Oke, ditunggu di pajama. Oke, sekarang kita coba pakai lagu yang ada suaranya. Tapi kalian gak usah bingung mau dengerin yang mana atau gak dengerin juga boleh. Ini buat biar cocok aja apa ya namanya, biar kita tahu kalau nadanya pas mungkin. Nanti abis ini baru kita coba yang gak ada suaranya. Kok nggak mau ke play? Oke. Tunggu sebentar. Ini kok ini kan? Oke. Oke, sekali lagi warning, ini yang pakai yang ada suaranya dari AKB-nya, maksudnya versi AKB, emang versi AKB sih. Cuma maksudnya bukan yang apa namanya, bukan yang instrumentalnya. Jadi mungkin kalau kalian bingung mau dengar yang mana, yaudah. Tidak menjawab permasalahan. Oke, dari awal. Oh, ini mendadak, woi. 1 2 Oke, 2 detik. Oke, kita ulang. Soalnya kayak mendadak itu kalian tau masih tipe-tipe lagu yang tiba-tiba pet. Udah ada kok pet sih, enggak enak banget dengarnya. Tiba-tiba bar gitu. Oke, mari kita nyoba dulu terus abis itu ya. Patah hati, terima kasih atas kena ngasih sama ini. Taruh dulu, baru lirik kedua kok udah agak gak nyambung itu ya. Atas kenangan selama ini. Oke, ini perlu kita ubah karena sepertinya tidak nyambung. Gimana kalau atas kenangan, jadi gak nyambung ya? Coba kita coba. Coba kita coba sekali lagi. Atas kenangan selama ini. Selama ini. Atas kenangan selama ini. Kayaknya atas kenangan selama ini, selama atas kenangan selama ini. Tambah gak nyambung? Kita ganti ya. Nyambung tau? Bagaimana? Atas kenangan selama ini. Selama ini. Oke, coba kita coba sekali lagi. Kita coba sekali lagi. Kita masih baca. Oke. Atas kenangan selama ini.
sama selama ini. Kayak tadi nyambung nggak? Tadi nyambung. Atas kenangan. Oke, kita coba sekali lagi. Wah. Atas kenangan selama ini. Oke, nyambung. Oke, kita ulang dari awal. Atas kenangan selama ini. Oke. Kita ulang dulu. Ini kenapa mendadak sih? 1-2 detik. Oke. Patah hati. Terima kasih atas kenangan selama. Loh, seperti ada yang salah. Oke, kita ulang dari yang tadi. Terima kasih atas kenangan selama ini. Air mata yang terhapus selama tinggal kesedihanku. Tuh, kenangannya normal. Hah, emang ada kenangan yang gak normal? Atas kenangan selama ini. Oke. Kenangan itu enggak normal. Hah? Kenangan itu normal. Kamu mah tadi kenangan enggak apa kenangan. Hah? Terus sedang mencari tahu bedanya. Kenangan. Atas kenangan sama. Oke. Kita coba dari yang tadi. Atas kenangan sama ini. Oke, itu kayak tadi udah normal. Kenangan. Nggak malah jadi keles membaca bahasa Indonesia. Nah. Oke. Nah. Oke. Berarti tadi udah bisa kan? Nah. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Berarti tadi sudah tidak ada masalah kan? Oke. Sama tinggal kesedihanku. Sebagian besar cinta yang ada di dunia tidak berjalan sesuai keinginan. Tuh kan? Tidak berjalan sesuai keinginannya kan? Tidak. Kalau kita ubah sesuai dengan yang diinginkan, tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Keinginan tidak berjalan sesuai keinginan dengan yang diinginkan. Oke, coba kita coba lagi. Sebagian besar cinta yang ada di dunia tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Bisa sih, tapi agak cepetan. Diharapkan. Oke, mungkin sih coba. Sebagian besar cinta yang ada di dunia
tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Jatuh cinta itu terlihat begitu mudah, tapi kecepatan, memalukan. Oke. Jatuh cinta itu terlihat begitu mudah, tapi menyatukannya terasa sangat berat. Kayak ada yang aneh. Dengannya. Tapi menyatukannya terasa sangatlah berat. Oh, pakailah kali ya. Coba kita tambahin lah. Jatuh cinta itu terlihat begitu mudah, tapi menyatukannya terasa sangatlah berat. Oke, berarti yang tadi kita tambahin lah. Lah. Sangatlah. Oke, kita lanjut. Ku yakin ini yang disebut dengan takdir. Permasalahan ini seperti hidup dan mati. Ketika mimpi dengan seenaknya saja. Pasti langit telat. Kita ulang sebentar. Ketika mimpi dengan seenaknya saja, pastilah akan bangun dengan akan bangun dengan sendirinya. Coba kita coba lagi sedikit. Pastilah akan bangun dengan sendirinya. Oke, agak maksa tapi enggak apa-apa. Bahkan untuk bernafas pun menjadi sulit. Tak bisa tertidur di malam yang tak berakhir. Agak aneh. Tak bisa tertidur di malam yang tak berakhir. Atau tak bisa tidur? Tak bisa. Bahkan untuk bernafas pun menjadi sulit. Tak bisa tidur di malam yang tak berakhir. Oke. Di malam yang tak berakhir ini kepanjangan. Di malam atau gak usah pakai yang. Tak bisa tertidur. Tidur. Kok nadanya aneh. Di malam tak berujung. Oh, berujung. Coba kita pakai berujung. Di malam yang tak berujung. Bahkan untuk bernafas pun menjadi sulit. Tak bisa tertidur di malam yang tak berujung. Di malam tak berujung. Nggak usah pakai yang. Oke, nggak usah pakai yang. Oke. Mari kita coba tidak pakai yang. Tak bisa Maaf. Amin. Kita tidak usah pakai yang. Tak bisa tertidur di malam tak berujung. Patah hati. Terima kasih. Ku bersyukur bisa bertemu dengan senyum sekali lagi. Mulai
5 detik untuk menghargai apresiasi. Menghargai apresiasi kan sama. Oke. Jadi itulah setan Shitsuren abal-abal ini. Apa mau diulang sekali lagi atau itu tadi sudah cukup? Translate lagu itu. Shitsuren arigato. Aduh ini nyangkut. Shitsuren arigato. Ulang. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Yang kali ini berarti hausnya sudah tidak ada yang diganti lagi. Hausnya. Oke, ini terakhir. Kemana sih? Oh, kakiku pegang. Oke. Ih, damumanya banyak banget. Oke, kita ulang. Patah hati. Terima kasih atas kenangan selama ini. Air mata yang terhapus selama tinggal kesedihanku. Sebagian besar cinta yang ada di dunia tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Oke, agak maksa. Jatuh cinta itu terlihat begitu mudah, tapi menyatukannya terasa sangatlah berat. Ku yakin ini yang disebut dengan takdir. Permasalahan ini seperti hidup dan mati. Ketika mimpi dengan seenaknya saja, pastilah akan bangun dengan sendirinya. Bahkan untuk bernafas pun menjadi sulit. Tak bisa tertidur di malam tak berujung. Patah hati. Terima kasih. Ku bersyukur bisa bertemu dengan senyum sekali lagi. Mulai sekarang lebih kuat lagi. Co-founding live. Oke, okay, yay. Jadi, wow. Oke, okay, jadi hari ini sangat menyenangkan dan penuh dengan perjuangan. Jujur, ini agak susah. Kayaknya sih ini lebih susah waktu aku nge-translate Rhapsody ke bahasa Jepang. Karena ini kayaknya bahasanya tuh lebih panjang. Panjang. Oke. Oke. Jujur kayak tadi masih banyak yang agak maksa dan ya kalian tahu sendiri aku bukan penyanyi pro. Jadi sepertinya masih apa ya namanya masih belum sempurna mungkin. Tapi ya lumayan lah ya untuk showroom hari ini. Sebenarnya aku enggak tahu bakal taruh di Twitter atau enggak, maksudnya nyanyiannya soalnya biasa takut kopi kanan. Tapi liriknya nanti aku taruh. Oke, nanti liriknya pasti aku push. Oke, jadi mari kita absent. Oh, ya itu. Mari kita lihat-lihat kakak-kakak dengan avatar-avatar lucu ini. Ada 3062 orang. Wow. 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 Ini 3000 atau enggak taunya 5 orang tapi pakai bot semua. Enggak, canda. Oke. Okay. Wow, halo 3062 orang. Oh.
absen 3.000, 3.000-nya doang. Wow. Wow. Oke, mari kita. Aku mau absen dari ngelisnya tuh dari 30 besar aja ya. Takutnya kalau 100 besar sampai besok nih kayaknya mah. Oke, di ke 30 ada Kak Fuadhan. Halo Kak. Di ke 9 ada Kak Fikri. Di ke 28 ada Kak Kusong. Di ke 27 ada Kak Raihan. Halo, halo. Di nomor 26 ada Kak Latoruska. Nomor 25 ada Kak Charger Oshi. Nomor 24 ada Kak Gilang. Nomor 23 ada Kak Edo aja. Nomor 22 ada Kak MSZ. MSZ 16. Nomor 21 ada Kak A. A apa nih? A doang. Oke, nomor 21 ala kan nomor 21. Nomor 20 ada Kak Panggil aja. Nomor 19 ada Kak Genesis Magic 48. Nomor 18 ada Kak Anu. Halo Kak Anu. Nomor 17 ada Kak Ferris Jordan. Nomor 16 ada Kak Ben. Nomor 15 ada Kak Min. Nomor 14 ada hashtag N. Wow, halo Kak. Nomor 13 ada Kak Suzuki. Nomor 12 ada Kak 910L. Tadi sampai mana? Nomor 11 ada Kak Miko. Halo Kak. Nomor 10 ada Kak Ibedama. Halo Kak. Nomor 9 ada Kak Tomat. Halo Kak Saus Tomat. Nomor 8 ada Kak Yuki. Halo Yuki-san. Pembawa. Nomor 7 ada Kak Riot. Riot. Ya, itu aja ya. Riot. Apapun itu. Nomor 6 ada Kak Takasan. Halo Kak Takasan. Pembawa. Nomor 5 ada Kak Namara. Halo Namara-san. Pembawa. Nomor 4 ada Kak Galon. Halo Kak. Wow, udah ada rumah nih. Lucu-lucu. Nomor 3 ada Kak Fahmi Onoval. Nomor 2 ada Kak Inori. Nomor 1 ada Kak Leo. Wow. Dan 3.138 orang lainnya. Selamat malam semuanya. Halo. Raut lagi menyimak aja. Halo Kak Jason. Semuanya selamat malam ya. Jadi kepencet. Segitu saja Zoom hari ini. Hari ini sangat penuh perjuangan dan tentu saja ke cawasan yang chaos. Dan tentu saja apa ya namanya? Bantakan. Dan tentu saja kok mati? Chaos. Jadi terima kasih di showroom hari ini. Jadi kita sudah selesai menelanset Shisuran Arigato. Dan showroom ini showroom keempat. Kelima. Jadi oh iya, screenshot dulu yuk. Ayo, harus screenshot. Oke, jadi semuanya selamat malam, selamat istirahat. Kyo wa tanashi kata, arigato gozaimasu. Jadi selamat malam semua 3.155 orang. Terima kasih atas bintang-bintang dan rumahnya, pokoknya semuanya. Makasih. Besok ketemu di pajama ya. Dadah. Selamat istirahat. Jangan lupa istirahat abis ini. Iya, istirahat. Jangan lupa makan juga di sini. Dadah.